Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad, Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim, wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim, wahdina al-husna bihurmatihim. Selamat sholat baik, selamat terbaik, istighfar terbaik, baca Al-Quran selalu perbaiki sholat, semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Takbir, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad, Bama Suli Wasi Mubarak Anihi wal Wasuhbi. Kamu kecandol. Bangun, duduk. Itu kamu, istrinya. Berdiri kamu. Mau saya masukin ke spiteng lah kamu. Jangan. Jangan masukin spiteng. Berdiri. Bener kamu? Kamu serius cinta sama Rere? Iya serius, mau cinta sama Rere. Mana celana dalam yang kamu curi? Udah di supir. Tuh, ini celana dalam. Iya, kamu benar. Iya. Mau celana dalam? Benar. Kamu istrinya? Aku cinta banget sama Rere. Duduk kamu, duduk, tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Anda tega tanya Nafif mitnah si Rere? Lagi diapain dia di sini? Dia lagi ngedi apa-apain sama saya. Cuman dia lagi diomongin sama saya. Kenapa anak saya sampai begitu? Diomongin apa? Terus ya pasti itu dipelet sama si Rere. Apa buktinya kamu melet? Pokoknya saya dari penerawangan saya sudah tahu pasti dia melet anak saya. Penerawangan apa? Penerawangan karena saya kiai ini. Anda jangan fitnah. Saya punya ilmu. Penerawangan saya pasti tahu. Ya, oke. Okay. Kita bicara baik-baik. Iya. Kita bicara baik-baik. Duduk kita. Tapi saya nggak terima anak saya kayak gitu. Saya juga nggak terima, Pak. Anda nuduh Rere guna-guna dia melci cendol itu. Saya harus juga enggak terima. Kawin sama si anak saya. Enak aja men, kawin-kawin aja. Kawin. Emangnya kucing, main kucing. Pokoknya tuh, dia sudah tidak mau. Mau enggak mau. Anda jangan memaksa. Anda jangan fitnah. Gitu. Anak Anda aja yang gila. Orang mandi aja tanda. Enak aja kamu bilang gila sama anak saya. Edan. Kamu yang edan. Wah, kamu mah main-main. Saya masukin tuh ke sekitar anak kamu. Jangan enak aja kamu bilang. Ya makanya, Bapak juga saya juga enggak terima ke sikap sirik. Saya kiai ini. Mau kiai mau apa? Ketika Anda kiai, Anda dengan cara-cara yang baik dong. Anda maunya apa sekarang? Ah, kamu berarti Anda maunya apa? Mau main-main sama saya? Saya ngomong baik-baik loh. Jangan saya sampai hajar sama saya kamu. Sampai kayak begitu anak saya. Halo sahabat. Semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustami sedang terlibat pertarungan adu ilmu dengan Kiai Fatoni, ayah dari Gus Cendol. Hal itu dikarenakan sang kiai ini sangat keras kepala dan tetap memaksakan kehendaknya agar Ning Rere bersedia menikahi anak tersayangnya. Yang mana hal itu ditolak oleh Ning Rere, dikarenakan dia sudah memiliki seorang calon suami. Pertarungan keduanya pun berlangsung dengan cukup lama. Berkali-kali Kang Ujang Bustami menghajar Kiai Fatoni ini, namun rupanya sang kiai tidak mau menyerah dan tetap berusaha untuk bisa berdiri. Akan tetapi, lama-kelamaan pertahanannya pun runtuh dengan serangan Kang Ujang Bustami. Mengetahui suaminya dikalahkan di hadapannya, si ibu Nyai kembali terbawa emosi. Lagi dan lagi, dia mengonel tanpa henti dengan menyalahkan Kang Ujang Bustami. Ibu Nyai juga menolak untuk meminta maaf, karena dia merasa kastanya lebih tinggi. Sehingga terpaksa pertarungan adu ilmu dan kesaktian itu pun kembali terjadi dan tersaji. Kang Ujang Bustami sendiri, beliau sampai dibuat geram oleh si ibu Nyai ini. Sehingga kembali Kang Ujang terpaksa menghajar si ibu Nyai. Hingga akhirnya wanita itu pun Kang Ujang bikin tepar dan terkapar. Rupanya pertarungan masih harus kembali terjadi.
Karena si dukun brewok itu telah berhasil memulihkan kondisi setelah dia melakukan meditasi. Dukun brewok itu terlalu setia kepada sang kiai, jadi dengan berapi-api dia berusaha menyerang Kang Ujang Bustomi. Mengetahui si dukun brewok tidak mau belajar dari kesalahan sebelumnya, maka Kang Ujang Bustomi tak ada kata ampun lagi. Dan pada akhirnya, si dukun brewok pun berhasil Kang Ujang Bustomi habisi. Semoga kali ini Kang Ujang Bustomi bisa memberi keadilan bagi Ning Rere yang terdolimi ini. Amin. Apa kamu? Bangun kamu. Sini masuk. Sini kamu. Itu ada Rere tuh. Sini. Tuh. Kamu mau nikah sama dia? Tuh, dia gak mau nikah sama kamu. Diam kamu, jangan. Aku cinta pada Lele. Cinta apa? Aku cinta pada Lele. Cinta gimana kamu? Hah? Aku cinta banget sama Lele. Kamu yang mau? Tuh, kamu jahat sama perempuan. Kamu jangan kayak gitu. Kamu jangan nangis-nangis aja. Kamu nangis. Bikin berisik aja kamu. Kamu air mata buaya kamu. Yang itu apa? Kamu suka dia ngintip mandi? Kamu? Dia suka. Oh, terus suka apanya kamu? Suka apanya sama dia? Suka melihat. Ngeliat apa? Ngeliat rasanya mandi. Oh, terus? Ngeliat diri. Ya, kan dilihat apanya sama kamu? Badannya. Susunya. Iya. Terus bokongnya. Bokongnya. Terus? Dan bukannya. Terus menurut kamu cinta apa? Cinta. Cinta itu menurut kamu apa? Saya mau tahu. Jangan nangis, kamu dikepet. Saya nanya sama kamu. Cinta menurut kamu apa? Cinta. Ngaceng gitu? Iya. Ya edan kamu. Kamu yang edan. Kenapa saya edan? Kamu kenapa malah akas kayak gitu? Saya ngomong baik-baik sama kamu. Aku cinta sama Rere. Oh, cinta. Saya tanya kan kamu, cinta menurut kamu apa? Tadi kamu jawab ngaceng. Ya edan kamu. Kamu yang edan. Kenapa saya yang edan, bos? Kenapa? Kamu sudah ditolak sama dia, ya sudah. Kamu jangan ngereng-ngereng kayak gitu. Saya jejek kamu. Mau saya jejak kamu? Hah? Mau saya jejak kamu? Bau. Mau saya jejak? Bau. Makanya kamu istri sudah 17 kan? Iya. Kamu ngaca. Bapak kamu mati. Semua mati. Kamu jangan kayak gitu. Jangan perlakukan cewek kayak dia. Walaupun kamu nangis-nangis, kamu ngecerit-ngecerit, dia nggak mungkin terima kamu. Kamu sudah biadab. Mandi kamu cerita. Apa? Apa kamu? Kamu nggak terima? Enggak. Kenapa nggak terima? Karena Gus ikut campur. Oh, karena saya ikut campur sama kamu. Iya. Ikut campur apa? Kamu sandiwara doang kan? Kamu drama kan? Biar dia belas kasihan sama kamu. Iya. Kamu yang nuduh dia guna-guna. Iya, biar semua tahu. Oh, biar semua tahu. Terus? Biar. Biar apa? Biar dianya bener, ya, mau sama kamu. Mau. Oh, biar mau sama kamu. Kamu sudah sunat belum kamu? Udah. Serius? Serius. Saya lihat sini barangnya. Mau saya kepat kamu? Sok mau apa kamu? Mau apa? Hah? Mau apa kamu? Kata. Oh, mau berantem. Stop. Bas. Cukti saya. Diam. Mana cara dalam yang kamu curi? Diam. Ini. Iya. Oh, ini cara dalamnya. Iya. Kenapa kamu ini curi cara dalam?
Aku suka. Kamu bukan caranya begitu suka sama seseorang, Dotro. Kan tadi saya nanya, cinta menurut kamu apa? Kan kamu jawab cuma ngaceng. Cinta itu bukan ngaceng. Kamu ketika mencintai seseorang jangan 100%. Ketika kamu berharap dan bersandar kepada manusia, kamu akan kecewa. Kamu berharap dan bersandar 100% sama Allah, kamu tidak akan pernah kecewa. Apalagi kamu mandi-mandi di kutang, cancut-cancut kamu. Ditan aja kamu. Apa yang masuk kepada dirimu? Kamu jangan pernah mempermainkan hati wanita. Wanita tidak hanya untuk dibegitukan. Parah aja kamu. Kamu jangan mentang-mentang gaskus. Apa gusuran? Gusurkan kamu. Kamu ngaku yang fitnah kan? Minta maaf kamu sama Rere. Gak minta maaf, tendangin sama saya kamu. Muntahin semua ilmu setan yang ada dalam dirimu. Muntahin. Muntahin kamu. Muntah. Bogorot. Muntahin. Muntahin kamu. Diam. Curuk kamu. Curuk di atas kamu. Kamu gak sakit kan? Curuk. Duduk kamu. Kamu mending sama istri kamu aja. Itu istri kamu ada. Kamu istri sudah 17. Kamu edan aja kamu. Duduk. Oh, jangan kayak gitu. Kamu jangan memfitnah. Itu si Rere kasihan loh. Dia begitu-gitu juga, dia punya harga diri, punya perasaan. Ketika dia tidak cinta, ya sudah. Cinta itu bukan dipaksa. Cinta itu bukan kehendak kita. Cinta itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada manusia. Begitu. Kamu jangan ada-ada kamu. Kamu tuh sudah punya istri 17, ini istri kamu. Sudah. Terus kamu jangan pernah mempermainkan hati wanita. Kamu katanya istrinya 17. Kamu ketika nikah sebulan kamu dicerai. Kamu apa? Apa yang kamu banggakan? Jangan mentang-mentang kamu punya bapak kiai. Jangan mentang-mentang kamu punya ibu nyai. Terus kamu punya nama besar di daerah kamu. Terus kamu semena-mena. Parah kamu. Jangan kau kotori keluarga besar kamu. Gara-gara cancut ini. Melebar kemana-mana. Kamu minta maaf semuanya sama Rere. Sini, Neng. Minta maaf kamu. Sini, ya. Sini. Iya Pak, ya. Ibu minta maaf. Udah ngintip kamu, Re. Anak ibu saya, ya. Ya kamu jangan minta maaf ngintip kamu. Kamu yang bikin ulah. Minta maafnya cuma ngintip doang kamu. Minta maaf ya. Maaf, Re. Iya, Bu.